Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua ya. Di hari ini hari Selasa tanggal 25 April 2023. Pangadang Official sudah berada di Pool ILS ujung 8 Bandar Slamet ya. Nah, hari ini hari saya terakhir di sini teman-teman. Karena di tanggal 25 ini saya harus kembali ke kota Jakarta ya, tepatnya ke Bogor. Tidak lupa Pangadang Official mengucapkan salam terbaik selalu buat kalian ya. Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu. Nah, di Pulau Ujung 8 Bandar Slamet ini video saya yang pertama. Karena di kedatangan saya kemarin itu, saya belum ambil konten di sini ya. Di sini cukup banyak juga terparkir bus-bus ILS. Salah satunya di sini ada nomor pintu 300 yang dicunci oleh Bang Lubis, abang kandungnya Bang Fauji ya. Di sebelahnya ada 016. Kita coba lihat ke belakang ya. Di sini ada trip Semarang. Semongko. Nomor pintu 318. Dan di sini garasinya ALS 083 juga ya. Karena satu toke dengan Bang Fauji, teman-teman. Tapi busnya tidak ada di sini, adanya di Sidimpuan. Nah, di sini ada ALS 358. Yang dicincui Bang Sukron ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini Bang Lubis nih. Selamat siang Bang Lubis. Nah, teman-teman, ini abang kandungnya Bang Lubis yang kemarin kita ngobrol sama Pak Nurdin. Jadi abang nomor berapa, Bang? Laki-laki paling besar lah. Laki-laki paling besar? Ya. Tapi badannya paling besar si Semongko ya. Ya. Jadi Bang Lubis ini, teman-teman, cincunya nomor pintu 300 ya. Supir abang siapa di situ? Roji. Ya. Dulu nomor 300, sebelum di 300, Bang Lubis nomor berapa? Trip yang itu ya, yang apa? Yang double glass. Yang dibawa sama Pauji dulu pernah nyerap nomor berapa ya? Waktu 220 rusak. Berapa ya? Yang double glass itu, yang jet bus. Oh, itu 349 dia yang kemarin jalan kiri. Yang waktu rusak 220 kan? Dia nyerap kan? Oh, berarti duluan Bang Lubis ke sini apa Bang Pauji? Duluan Bang Lubis lah ya. Sama Pak Dame di sini berarti ya. Kapan ngisi trip? Insyaallah ada halangan ke Semarang berangkat. Nah, rencana untuk ALS nomor pintu 300 Bang Lubis akan mengisi trip ke Surabaya ya. Ya. Besok start perdana itu dari Mabes Medan tanggal 27 sore ya. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa pantau di lintasan abangnya Semongko. Salam kenal, Bang. Pak Kadang Official. Saya muter-muter dulu ya. Makasih. Sini ada 308. Mongko. Ini kalau ngeliat lengkungan kaca, dia bodinya RS ya teman-teman ya, Euroliner. Ini sama dengan ALS yang kemarin trip Bandung. Waduh, gampang banget lupa ya saya ya. Yang kemarin repaint di Cakra, yang bareng 081 391 ya kalau nggak salah. Oh iya benar, Rahayu Sentosa ya. Jadi disinilah poolnya ujung 8 ya teman-teman ya. Mereka maintenance poolnya, operasionalnya ada di sinilah ya.
Ini nomor pintu 3. Eh, Bang Budi. Apa kabar? Minal aidin wal faizin. Ini 358. Halo. 358 ini bodinya Scorpion ya. Scorpion X dari karoseri tentrem. Ini sama dengan bodinya nomor pintu 300. Jadi ada 3 yang sama ya, 300, 358 dan 083. Saya akan coba lihat bus nomor pintu 226 yang dulu dicincui oleh Pak Dame Trip Solo ya. Pintu 300. Bang, misi Bang. Mau ngambil video 226. Makasih. Jadi ini bus yang dulu dicincui oleh Pak Dame ya, teman-teman ya. 226 yang livery kupu-kupu. Tapi ini sudah tidak beroperasi ya. Sayang banget ya. Salah satu bus ALS yang masih menggunakan livery lawas ya. Kupu-kupu, tapi saya nggak tahu apakah ini stiker atau barang pas repaint, saya kurang tahu ya. Kalau saya ingat saya di zaman itu kupu-kupunya bukan seperti ini. Kupu-kupunya itu sayapnya lebih mengembang ya. Ini bodinya RS teman-teman. Sayang banget ya. Oke, teman-teman, ini saya sudah dapat videonya untuk busnya Pak Dame ya. Nah, saya akan bergerak lagi dengan ALS 378 ke Marindal, dan hari ini saya rencana pulang naik pesawat ya teman-teman ya, tapi saya pengen nyobain naik bus modanya ALS yang dari Medan Kuala Namu ya. Medan Bandara Kuala Namu, saya pengen coba. Wow, udah langsung gerak. Oke. Op.